sama admin pitching yang kemudian kita akan lakukan beberapa ikhtiar dari kita itu tidak ada pembatasan komunitas, tidak ada pembatasan tidak terlalu lama, mungkin jam 5 sampai jam 8 pagi aja, maupun desa maupun yang lainnya, insya Allah sudah kita laksanakan. Kita kepingin kegiatan di seputar Adipura, lingkaran Adipura. Selaku panitia lokal. Ya, kita koordinator panitia lokal. Ya. Karena memang diberikan kewenangan untuk barang besar ya Pak Sekwan. Dan ini sudah melindungi masyarakat. Langkah-langkah dari partai baik di level DPC maupun DPW untuk mensosialisasikan paslon Amin, alhamdulillah sudah mulai kita laksanakan pasca deklarasi di Hotel Majapahit kemarin. Kita teman-teman dari struktur langsung bergerak ya, mensosialisasikan, memberikan pemahaman kepada seluruh struktur partai dari mulai DPW, DPD hingga ranting-ranting, alhamdulillah sudah clear semua. Yang kedua adalah kita sudah sosialisasikan kepada seluruh para masyayikh, para apa namanya Gus, para Ning ya, yang tempo hari kita gelar 1000 kiai, 1000 Gus, 1000 Ning di Junwangi ya. Alhamdulillah seluruh teman-teman hadir semuanya, para kiai, para masyayikh hadir semuanya. Nah hari ini juga sama, insya Allah yang sifatnya umum tanggal 15 Oktober nanti ini kita sosialisasikan, kita gelorakan lewat jalan bareng bersama Anies. Itu untuk ininya apa? Yang akan hadir rencananya? Yang hadir kita insya Allah kita target setidaknya mungkin bisa 200 sampai 500 ribu lah kita targetkan itu. Karena kita meliputi setidaknya 5 kabupaten dan 3 kader utama partai pengusung dari pasangan Anies. Yakin nanti bisa memenangkan di Jawa Timur ini? Yakin, kita sangat yakin bisa memenangkan di Jawa Timur. 5 daerah yakin. Tadi berapa persen di tiap wilayah bisa? Target kita untuk di Jawa Timur bisa 60-70% untuk bisa menangkan di Jawa Timur. Amin. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.